Si Song Joong Ki lompat kegirangan saat reunian bareng Jeon Yeobin bikin gemas. Ajang penghargaan bergengsi Blue Dragon Film Award 2023 digelar secara meriah pada Jumat 24 November. Sederet nama pemenang pun telah diumumkan. Namun beberapa momen menarik di balik layar masih terus terkuak. Sebut saja momen pertemuan Song Joong Ki dan Jeon Yeobin. Dalam video yang beredar viral baru-baru ini, ekspresi Song Joong Ki saat reunian bareng lawan mainnya di Vincenzo itu seketika disorot. Dengan wajah semringah, Song Joong Ki terlihat melompat kegirangan bertemu dengan Jeon Yeobin. Ia pun memberikan pelukan hangat untuk Jeon Yeobin. Yeobin pun tak kalah bahagia saat bertemu dengan suami Katy Louis Sanders tersebut. Di sela-sela obrolan mereka, Jeon Yeobin sesekali tampak tertawa. Song Joong Ki pun sempat memegang wajah Yeobin sebelum ia memberikan pelukan lagi. Interaksi manis yang diperlihatkan oleh Song Joong Ki dan Jeon Yeobin tak ayal menuai beragam komentar netizen. Banyak netizen yang menyoroti sikap ramah ayah satu anak tersebut. Sementara itu, Blue Dragon Film Award ke-44 dipandu oleh aktris Kim Hye-soo dan Yeo Yeon-suk. Lee Byung-hun terpilih sebagai aktor terbaik, sedangkan aktris terbaik disabet oleh Jung Yoo-min. Song Joong Ki sendiri memenangkan kategori Popular Star Award dan Jeon Yeobin membawa pulang piala kategori aktris pendukung terbaik.